Assalamualaikum, konnichiwa, konbanwa. Halo, hari ini aku mau kasih tahu apa ada yang harus dibawa ke sekolah setiap harinya. Ya, apa aja? Mukena buat abis makan sholat di sekolah. Sama hakui. Hakui itu baju, itu baju lans. Ini namanya baju hakui. Hakui? Iya. Ini buat sekolah. Pas mau makan, kakak cuci tangan dulu. Terus dielapin. Terus pakai baju ini. Topinya juga. Tapi kalau di sekolah mah rambutnya dimasukin. Belum makan, harus kelarin napkin. Napkin. Dibuka ya. Itu di mana taruhnya? Taruh di meja. Iya. Taruh di meja kayak gini. Ini mejanya kecil. Buat apa? Buat biar makannya kalau tumpah, ambil tisu diambil sama tisu biar kalau kotor dicuci. Terus apa lagi? Terus masker. Masker ganti, harus ganti ya yang pagi. Ya. Harus yang pagi. Ganti. Itu setelah makan atau sebelum makan? Setelah makan kan? Sebelum makan sama setelah makan. Terus ini buat mulut juga. Ini buat masukinnya. Namanya Kyushoku Bukuro. Hakoi lipatnya ada caranya juga, kata sensei. Gimana? Masukin tangannya. Terus sini juga. Ininya ditarik sedikit. Sini juga. Terus ininya tangan satu lepas, terus kayak gini. Terus kayak gini. Ini kayak gini dulu. Terus ininya kayak gini. Ininya kayak gini. Ininya kayak gini. Ininya kayak gini. Udah. Tuh. Ini uabaki itu sepatu buat di dalam kelas sama di dalam sekolah. Gini. Sepatu indoornya namanya uabaki ya. Semua dikasih nama. Di belakangnya juga harus dikasih nama. Oke. Biar di depannya, kalau di depannya nggak kelihatan, bisa lihat di belakangnya soalnya. Yang terakhir itu baju olahraga. Namanya apa bahasa Jepangnya? Taikugi. Celananya pendek segini. Kasih tahu lah, buka lah. Celananya pendek. Ini topinya. Ada juga kalau ensoku bawa ini. Kakak mah kalau ensoku yang white ini bisa dibalik. Ini kayak warna Indonesia. Merah putih ya. Aku muslim, makanya dikasih tempat ganti baju. Yang lain-lain orang Jepang sama orang Amerika mah gantinya di kelas sama orang-orang bareng-bareng sama yang lain. Iya. Harusnya ada kelas 2 mah ada kartennya gitu buat kalau ganti baju kan, buat
girls di sini, buat boys di sini ditutupin biar nggak lihat kayak gitu. Tapi nggak ada. Kalau sekolah juga pakai ini. Apa namanya apa? Handkerchief tissue pocket. Isinya apa aja? Isinya di sini tissue, ini lap tangan, sama ini buat toilet. Di sekolah nggak ada buat cebok airnya, makanya pakai ini. Ini bisa buang di toilet. Di bisa toilet. Di flush di isinya. Ya. Isinya. Coba lihat. Oke. Okay. Ini hand sanitizer buat cuci tangan, buat kalau kotor, kalau pegang something pakai ini. Cuci. Iya. Sekarang Rando Siru dibuka ya. Dalamnya aku aja. Dalamnya ada ini. Itu namanya apa? Ini namanya Furibako. Dalamnya gini. Tempat pensilnya. Iya. Di bawahnya bisa taruh ini. Pensilnya harus bawa yang 2B. Ini 2B, ada tulisannya. Mana? Tuh 2B, ini juga 2B. Ini juga ada 2B. Terus yang merah tuh. Itu buat apa? Yang merah ini buat circle apa? Buat kalau ada yang benar di circle. Kata teacher bawa. Spido. Ini buat kasih nama. Sekarang iPad ini buat belajar di rumah. Karena corona, sekolahnya sehari belajar di sekolah, sehari belajar di rumah. Sama sekolah dipinjemin iPad buat di rumah. Sekarang buku ini namanya Kokugo. Sekarang buku ini buat tulis Kokugo ini. Kayak gini. Ini belum bak. Ini buku Sansu buat mat gitu. Nih. Sampai sini. Yang ini file buat PR-nya. Ini buat rendakco. Tasnya namanya apa itu? Hah? Bag-nya itu namanya? Rendakobukuro. Tempat rendakuco. Buat ini, buat tulis-tulis. Rendakuco tulis-tulis apa? Buat bawanya apa gitu. Jadwal pelajaran besok. Iya. Kalau di sini yang ini maskernya. Kalau maskernya rusak pakai ini. Iya. Nih, tasnya pakainya begini. Ini alarm buat kalau ada orang jahat tarik ini. Kalau mau jahatin kakak tarik ini, tapi kalau tarik ini bunyinya kencang banget. Terus biar cepet ada yang nolongin. Yang cusok ke buku lo ini taruh sini, harus digantung sini. Kalau enggak ada gantungannya, taruh di dalam tas. Aku berangkat dulu ya. Kalau hari Senin bawanya banyak banget gini. Berat banget loh ini.